Nah ini guys, kita panen lagi ya guys. Kita lihat masih banyak kak blackberry-nya. Panen lagi. Ini udah ada orang Indonesia guys di sini guys. Sedang panen blackberry. Tuh guys. Tuh, panen blackberry ya. Aku ya wis panen. Wah, gimana Mas blackberry-nya? Jadi banyak guys tuh. Ya blackberry-nya ada yang hitam banget tuh. Tuh ya. Selamat ngarani blackberry. Ini blackberry guys namanya guys. Cari tahu blueberry. Bukan, kalau blueberry gede-gede ini sebutnya blackberry itu ada macam-macam. Nah, ini masuknya blackberry. Iya. Blackberry itu ada yang gede-gede, ya. Ada yang begini, ini blackberry macam-macam, banyak macamnya banyak blackberry. Tapi, kesehatan bagus enggak? Iya bagus blackberry ini. Ya, sama. Tapi masih belum pada hitam semua, guys. Cuman beberapa doang yang hitam, guys. Nah, ini. Tuh. Wah, blackberry-nya, guys. Ya, masih begini. Guys. Ini kalau nggak dimakanin sama orang-orang sini, ini dimakanin burung guys. Jadi burung juga suka sama blackberry yang model begini. Nah, sama Bapak Yadi. Nah. Ini mat makanan mat. Oh, nah. Ini saya udah berapa kilo? Nah. Banyak guys tuh blackberry-nya ya. Kalau merah asem, kalau yang hitam total itu rasanya ada yang manis, ada yang hambar. Tuh, ini pasti asem nih. Asem. Ini pasti asem karena masih ada merahnya. Karena ada merahnya jadi asem, tapi buat kesehatan bagus. Ya guys ya. Jadi minggu pertama masih merah semua, nggak ada yang kepanen. Minggu kedua udah dapet tuh satu cawan. Nah ini sekarang minggu ketiga sama Bapak Yadi panen blackberry ya, langsung ini makan yang sangat berbahaya. Kalau misalkan kena tangan langsung berdarah. Iya. Contohnya ini. Oh. Jadi buahnya tuh kayak ngecap tuh kayak gini. Ngecap. Selamat, udah banyak, Mat. Udah banyak katanya. Jadi, kita nyari yang hitam total tuh, yang kayak gini ini. Tuh, bukan gerhana matahari total aja yang hitam ya. Ini juga blackberry juga kalau mateng hitam total. Tuh, gak ada merah-merahnya dikit. Jadi nggak habis-habis noh. Yang hijaunya udah pada mulai merah. Nah, yang merahnya udah pada mulai hitam. Nah, yang hitamnya itu dimakanin sama burung sama kita. Sama burung. Kayak gitu, guys. Nah. Iya. Nah, tuh sama Bapak Yadi ya. Ini Bapak Yadi orang Trenggalek ya. Orang Trenggalek yang panen blackberry kan. Panen blackberry itu yang ini tuh mantep men. Ini harganya per kilo 50.000 ini. Di Tokopedia juga blackberry yang model begini 50.000 ya. Blackberry model begini. Tuh pada jatuh-jatuh guys. Tuh guys. Oh blackberry-nya. Kalau dipencet ya. Modelnya. Berdarah di tangan. Karena pecah tuh. Berdarah ya kan.
Nih di halaman kita nih, halaman kita. Jadi sepuasnya boleh makan. Oh guys, banyak banget guys tuh yang hitamnya guys tuh. Ya kan banyak semua banget. Banyak banget guys. Tuh. Blackberry-nya guys. Tuh hitam semua guys. Tuh. Tuh jatuh. Ini sebutnya blackberry. Satu rayung ini isinya liatin, masya Allah tuh liatin, ini satu rayung loh berapa biji, banyak banget kan tuh, ada yang hitamnya bawah tuh, satu rayung ya, satu tandan, banyak banget tuh. Ini lagi satu rayung lagi nih, kita lihat lagi ya. Ini nggak habis ini kayaknya. Sampai minggu ke 8 kayaknya nggak habis ini. Sampai minggu ke 8 nggak habis ini. Di sini tuh ada pohon itu. Lengkeng cuman ditebang. Itu tangannya berdarah guys. Sama pemiliknya ya. Ditebang gitu. Nah, blackberry. Nah, jadi udah guys. Kita udah banyak banget tuh yang jatuh-jatuh guys. Yang hitam tuh blackberry tuh guys tuh. Banyak banget yang jatuh-jatuh kan. Tuh. Jadi udah kita panen hari ini ya. Ini dibiarin soalnya banyak anak-anak di dalam rumah, juga banyak anak-anak pengen nyobain juga kemungkinan ya kan. Jadi nggak boleh kita habisin semua kayak gitu tuh, blackberry-nya begini. Nggak boleh kita habisin semua guys, karena anak-anak juga pengen mungkinan ya. Kayak gitu. Ya udah guys, itu banyak ya. Udah, kita udah dulu. Anak-anak juga takutnya pengen. Bye bye guys.